Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Let me introduce myself. My name is Evelyn Safera, and you can call me Miss Evelyn. Today, I will teach you in this class at English class. Saya adalah salah satu mahasiswa program PLP 2 dari Universitas Ahmad Dahlan yang akan mengajarkan kalian sebuah topik yaitu procedure text. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bu Nurul yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi guru kalian hari ini. Bagaimana kabarnya kalian semua? How are you today? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Walaupun dalam keadaan daring, walaupun sekarang semua serba internet, online, tapi kita harus tetap semangat untuk belajar. We start our lesson today. First, let's pray together. Pray begin. Finish. Amin. Sebelum kita mulai nih ke topik yang sebenarnya, hari ini kan kita akan belajar tentang teks prosedur. Nanti saya akan kasih link ke kalian ke Google Classroom bahwa ada di sana nanti link untuk kalian mendapatkan materi yang telah saya susun dan latihan yang akan kalian jawab di akhir sesi ini. Kalau kalian menjawab soal itu berarti kalian hadir. Jadi jangan lupa ya untuk submit tugasnya, jangan sampai telat, oke? Okay? Sebelum kita mulai nih ke topik yang sebenarnya, hari ini kan kita akan belajar tentang teks prosedur. Nanti saya akan kasih link ke kalian ke Google Classroom bahwa ada di sana nanti link untuk kalian mendapatkan materi yang telah saya susun dan latihan yang akan kalian jawab di akhir sesi ini. Kalau kalian menjawab soal itu berarti kalian hadir. Jadi jangan lupa ya untuk submit tugasnya, jangan sampai telat, oke? Okay? Hari ini kita akan belajar prosedur teks. Kira-kira apa ya prosedur teks itu? Terus teks yang gimana? Ciri-cirinya apa ya? Kalian penasaran nggak? Kalau penasaran, kita lihat video yang berikut ini. Hi! Welcome back to English class. Have you ever made a cake or something? Can you tell me how to do it? There are some steps that you have to do, right? That's why today we are going to learn about procedure text. What is procedure text? Procedure text is a text that gives us instructions for doing something. What is the purpose? The purpose is to tell the reader how to make or do something. Do you know the generic structure of procedure text? The generic structure. First is the goal or title, second is material, and last is the steps. It's simple, right?
created using Powtoon. Gimana setelah kalian menonton video barusan? Udah ngerti belum apa itu prosoder teks? Apa ada yang masih bingung? Jadi, prosoder teks itu adalah sebuah teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. So, prosoder teks is a piece of text that give us instruction for doing something. Prosedur teks itu ada apa aja sih bagian-bagiannya? Sebenarnya kan tadi udah dijelasin di video sebelumnya. Ciri-ciri prosedur teks itu ada beberapa, yaitu menggunakan simple present tense, yaitu subject plus verb one. Dua itu berbentuk imperatif atau bentuk perintah. Tiga, menggunakan action verb, yaitu make, take, boil, cut, and something like that. Yang keempat, menggunakan conjunction atau kalimat penghubung, seperti, bukan kalimat penghubung, tapi kata penghubung. Seperti then, while, next, nah seperti itu. Yang kelima itu menggunakan temporal conjunction, seperti first, second, third, after that, last. Nah, terus yang keenam menggunakan adverb untuk menyatakan rincian yang akurat, seperti for 5 minutes, 2 hours, 1 hours, 1 spoon, seperti itu. Yang ketujuh menggunakan adverb untuk menyatakan tahapan-tahapan. Setelah ini ngapain, setelah ini ngapain itu. Misalnya menggunakan the first, second, the third, and the fourth, or something like that. Jadi apa sih tujuan dari prosedur teks ini? The purpose of prosedur teks is to show how something is done through sequence of steps to reader to achieve the goal. The purpose of prosedur teks is to tell the someone to do something or make something. Okay. Yang terakhir, yang kalian harus tahu dan ini bagian yang penting dalam prosedur teks yaitu generic structure of prosedur teks. Ada empat nih, ada empat ya, ingat-ingat ada empat. Yang pertama ada goal, kedua materials, yang ketiga steps, yang keempat ada result. Enggak, goal itu apa? Tebas ya, yang goal yang pertama. Goal itu memberikan informasi tentang maksud dan tujuan dari teks prosedur itu sendiri. Yang kedua itu ada materials. Jadi materials itu berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah prosedur teks. Yang ketiga yaitu steps adalah daftar urutan instruksi atau aktivitas untuk melakukan prosedur teks, tujuannya untuk mengurutkan langkah-langkah yang benar. Yang keempat atau yang selanjutnya terakhir nih adalah result. Result itu adalah hasil dari rangkaian atau langkah-langkah dari prosedur teks yang telah dilaksanakan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Saya ada bingung, belum tahu, atau udah jelas nih? Atau kalian masih penasaran tentang bentuk seperti apa prosedur teks itu? Seperti apa? Nah, karena saya udah kirim filenya di Google Classroom, kalian bisa cek. Apabila ada pertanyaan, nanti silakan ketik di kolom komen di room GCR itu, atau bisa tanya ke saya secara pribadi, Japri, di WhatsApp saya sendiri atau boleh di grup, oke? Kalau nggak paham tuh ditanyain, nanti kalian malah bingung. Soalnya nanti kalian harus menjawab soal sekitar 20 soal untuk mendapatkan nilai di pelajaran kali ini sekalian untuk absensi hari ini. So, terima kasih untuk kalian yang telah mengikuti kelas saya dengan baik.
Terima kasih kalian telah memberikan atensi kepada saya untuk hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Last but not least, terima kasih juga kepada Bu Nur lagi. Maaf apabila saya ada banyak salah kata dalam pengucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.